liatin tuh. Dampak pandemi bagi kami para seniman, khususnya Baruan Blora, memang cukup terasa. Apalagi pasca adanya larangan untuk mengadakan pementasan Baruan Blora. Dalam hal psikologis, memang rasa rindu itu sangat terasa. Rindu akan euforia pentas, rindu akan suasana panggung, rindu mengekspresikan diri untuk menarikan Baruan Blora, itu sangat terasa. Karena memang mungkin buat teman-teman baru kali ini kita benar-benar vakum berbulan-bulan lamanya. Khususnya untuk teman-teman yang mohon maaf tidak memiliki peralatan, yang sebelumnya hanya memegang peralatan Baruan Blora bila pentas saja, mungkin akan sangat rindu. Kalau saya, mungkin keuntungan saya punya koleksi di rumah, jadi apabila saya punya rasa rinduan, mungkin saya bisalah untuk sekedar memegang, sekedar merawat perlengkapan, bisa. Tapi untuk teman-teman yang mohon maaf belum punya perlengkapan, pasti akan sangat terasa rindunya karena lamanya vakum karena pandemi ini. Dan dalam hal ekonomi, dampak bagi kami para seniman, khususnya seniman yang profesional, mungkin gak cuma seniman Baruan Blora, tapi semua seniman mengalami banyak kerugian pasti. Mungkin buat teman-teman seniman yang biasanya dalam sebulan bisa berkali-kali pentas, bisa berkali-kali mendapatkan pemasukan dari pementasan kesenian, kali ini harus benar-benar mandek rezekinya. Biasanya untuk seniman profesional yang dalam tiap malam mereka bisa mendapat penghasilan untuk membantu menopang perekonomian keluarga, kali ini harus terhambat. Dan bagi saya sendiri, khususnya sebagai pemilik sanggar, memang agak merasakan juga dampaknya. Karena bagaimanapun juga dengan alat sebanyak ini, kami membutuhkan peralatan. Grup juga membutuhkan penambahan untuk menyempurnakan penampilan kami. Dengan adanya pandemi ini tentu sangat terhambat. Padahal namanya perawatan, apalagi barungan yang memakai kulit asli, juga kadang rentan akan kerusakan, dan ada biaya-biaya juga yang harus kami keluarkan. Bagi seniman-seniman, memang kalau yang udah punya nama dan punya fasilitas serta sarana-prasarana yang mendukung, mungkin mereka bisa sih mengadakan pementasan secara virtual. Apalagi dengan perkembangan media, contohnya melalui YouTube yang sangat berkembang pesat, mereka masih bisa mengadakan pementasan virtual seperti itu. Tapi tentu saja tetap nggak bisa membackup semua seniman. Banyak pasti yang harus puasa berkesenian. Dan bagi saya sendiri pribadi, adanya corona juga bisa buat introspeksi bagaimana kekurangan yang masih ada di kami, untuk kemudian kami
kami gunakan waktu ini untuk berpikir bagaimana konsep-konsep untuk perkembangan kami, bagaimana pemikiran-pemikiran baru untuk dapat mengembangkan penampilan kami, khususnya mengembangkan penampilan baru kan Blora. Untuk kangen pasti sih Mas, itu nggak cuma saya yakin semua pasti kangen. Apalagi seni bagi kami adalah sebuah passion. Dengan berbulan-bulan kami harus terpaksa berhenti berkesenian, pasti rasa rindu sangat terasa. Dan entah kapan kami juga belum tahu ada kesempatan buat kami untuk bisa pentas lagi. Harapannya semoga pandemi lekas usai, lekas hilang virusnya, dan juga semoga dari pemerintah ada solusi terbaik untuk mensupport bagi teman-teman semuanya. Ya agar ada solusi terbaik lah untuk kami. Oke, buat teman-teman, apapun yang terjadi, meskipun ada pandemi atau apapun itu yang menghambat kita, terus berjuang, terus semangat, jangan menyerah. Kita tujuannya baik, tujuan kita mulia untuk melestarikan kebudayaan lokal. Insya Allah pasti akan ada dampak positifnya buat kita dan buat Blora. Semoga kesenian tetap eksis, makin eksis, makin berkembang, dan semoga juga makin banyak generasi muda yang mau terjun langsung untuk mau membantu perkembangan kesenian daerahnya.